بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الأقد الثالث السلام. وليرى التاجر به عشرة شروط الأول أن يكون رأس المال معلوما على مثله حتى لو تعذر تسليم المسلم فيه أمكن الرجوع إلى قيمة رأس المال فإن أسلم كفا من الدراهم جزافا في كر حنطة لم يصح في أحد القولين الثاني أن يسلم رأس المال في مجلس الأقل قبل التفرق فلو تفرق قبل القبض إن السلام الثالث أن يكون المسلم فيه مما يمكن, مما يمكن تعريف أوصافه كالحبوب والحيوانات والمعادن والقطن والصوب والإبريزيم والألبان واللحوم ومتاع الأطرين وأشباهها ولا يجوز بالمحجونات والمركبات وما تختلف أجزاؤه كالكيس المصنوعة والنبل المحمول والخفاف والنعاد المختلفة أجزاؤها وصنعتها وجلود الحيوانات ويجوز السلام بالخبز وما يتطرق إليه من اختلاف قدر الملح والماء بكسر طبخه وقلته يعفى عنه ويتسامح فيه إلى آخره akad yang ketiga ialah salam. Salam ini artinya taslimu ajilin la yajibu ta Menyerahkan sesuatu yang kontan untuk gantian sesuatu yang tidak wajib menyegerakannya bahasa kitanya salam ini adalah pesanan batukar bajuwa dengan cara memesan di dalam kitab fikih salam ini ada mempunyai lima rukun Bila lima rukun ini terhimpun Maka terjadilah ngarannya salam atau pesan Yang pertama rukunnya itu muslim Orang yang memesan Orang yang menukar Yang kedua muslim ilaih Muslim ilai artinya orang yang dipesani Penjual Penjual Orang yang dipesani Yang ketiga Muslim pihi Barang yang dipesan Kenapa pesanannya? Yang keempat Raksumal harganya Berapa harganya? Yang kelima Sigur Akar Nah jadi artinya Salam itu adalah Si A Dengan si B Ujar si A Aku serahkan kepada engkau ini uang Seratus ribu rupiah Untuk pesanan pesananku Grenjikan, apa-apa pesanannya. Nah, lalu ujar si B, aku terima pesanan engkau itu dengan harga seratus ribu rupiah. Nah, ini istilahnya dalam bahasa fikih disebut salam itu. Nah, dan ini termasuk adalah banyak dilakukan atau banyak diperbuat oleh kita dalam kehidupan sehari-hari kita memasan barang, kita bertambah barang. Nah, kayak apa caranya? Pesan apa pesan, tambah bertambah bujur menurut syariat agama. Hendaklah pedagang menjaga padanya Sepuluh syarat. Maksud pedagang di sini adalah pemesan dan yang dipesan. Orang nang memesan, orang nang dipesani itu memelihara sepuluh syarat supaya pesan bepesan itu tampah betampah itu sah menurut agama. Yang pertama modal itu diketahui terhadap misilnya, artinya harganya jelas. sumal maksudnya adalah harganya. Umpamanya kita memesan beras. Beras nang mereknya beras ini beras siam, siam apa ngarannya, serinci-rincinya dijelaskan berapa sebaliknya atau berapa 20 litarnya ujarnya selitarnya sebaliknya seratus ribu rupiah nah kainam datang barang itu satu bulan kemudian nah, jadi mesti jelas rp ribu rupiah nah, jangan harganya jangan kali jelas jangan kurang lebih ya, harganya kurang lebih seratus ribu lakinya gampang ditambahin nah, itu ada boleh kadang-kadang istilah kurang lebih, kadang istilah gampang saja kainnya tuh kadang. Jadi mesti bertentu berapa harganya sebaliknya itu seratus ribu rupiah kainnya beresnya ku ke rumah hikam tanggal satu bulan sekian. jadi duitnya jelas seratus ribu rupiah. kenapa supaya jelas berapa duitnya itu? sehingga jika uzur menyerahkan pesanan muslampih ngarannya bahasanya maka memungkinkan untuk kembali kepada harga mudah satu saat kenaiknya kada kau ada akan barangnya nah nyaman mengambil akan duitnya seratus ribu karena asalnya menunjuk seratus ribu jadi seratus ribu asalnya diunjuk lawan orang nang dipesani orang yang dipasani kada kaum ada akan barangnya inya mengembalikan sempurna seratus ribu pulang kepada nang mamasan kada boleh diputung ini seratus ribu maunjuk amunnya kada kaum ada akan barang tepat waktu bulik seratus ribu pulang duitnya nah, itu pertama yang dipelihara adalah jelas berapa harganya masalah kainnya pada saat itu barang turun naik harganya itu risiko nang di sudah kita tahu lagi kita memesan hari ini tanggal 1 100.000 ribu sebalik barisnya supaya diantar kena ke rumah tanggal 1 bulan depan bulan depan beras naik ada tahu urusan lagi kita tuh risiko nang orang di kada kawa minta tambah kena baris benahi kada kawa karena mulai asal sudah akadnya kita seratus seratus ribu rupiah atau barisnya turun kita minta kembali akan duit kada Sehingga jika uzur menyerahkan pesanan muslam bihi maka memungkinkan untuk kembali kepada harga muda. Nah ini berlainan dengan Bayul Urbun Bayul Urbun itu adalah jual beli yang tidak sah Bayul Urbun bahasa kitanya Orang berjual barang Memesan barang dengan cikram Persikut kita Artinya apa? Nah, ini aku memesan barang lawan ikam harganya Rp ribu rupiah cuma aku bayar dulu dua puluh ribu aku bayar dua puluh ribu kena sampai sebulan aku jadi menukari barangnya datang 75 jadi nambah lagi tujuh lagi menambah bila aku kada jadi menukari duit yang selawih ribu tu hilang nah ini duit selawih ribu kada sah duit selawih ribu tetap duit yang haram mesti dikembalikan kepada yang ampun duit Nah, jadi kita mazhab kita Syafi'i kadang mengenal istilah jual cekram itu. Kita memasang sapida, memasang apa karena dipasang untuk memastikan kita bayari dulu selawi persen misalnya, 25 persen, bayari 25 ribu. Amun kita membatalkan duit hilang. Kalau kita kadang membatalkan, kita bayar sisanya berapa lagi? Nah itu ada boleh, kalau kita batal duit 25.000 ribu kembali kepada kepada kita. Itu disebut ngarin dalam pikir bayul urbun. Termasuk jual beli nang rusak nang batil itu. Nah, termasuk jual beli yang batil orang menjual menjual cek atau menjual kupon dengan harga yang lebih murah daripada kuponnya itu. Nah ini termasuk dalam golongan riba. Misalnya kita ada besi cek satu juta rupiah. Cuma ceknya itu kadang-kadang dicairkan kecuali bulan dudi kecuali bulan dudih hanya kau dicairkan jadi akan duit wah ini kada kawa kita perlu duit kita jual lawan kawan cek tadi sembilan ribu rupiah dijual sembilan ratus ribu rupiah padahal ceknya juta cuma bulan dudih kena hanya kawa cair nah itu kada boleh itu riba kupon sama aja kita misal bertukar apa bertukar kayu atau berjual kayu atau berjual apa kalau umpamanya kita jual lawan seseorang Seseorang bayar kupon kepada kita Kuponnya misal 100.000 ribu Selambar Orang bayar kupon Minggu dudik kena hanya kawa kupon ini dijadikan duit Kita hendak lakas Dijual kupon ke lain Jadi 75.000 ribu Atau 90.000 ribu Padahal kuponnya 100 ribu becahannya Itu riba ngarannya Nah itu kada boleh nih tuh Lakas pun sugih nih tuh untuk untuk hari kupon ini kenapa karena betah rugi cuma itu adalah riba bahasa kasarnya sama zaman akan duit kada bedanya jadi kupon nang seratus ribu orang perlu duit dijual sembilan puluh ribu karena minggu akan datang hanya kalau dicairkan kuponnya nah itu kada boleh riba nih tuh atau menjual gaji gaji ada yang dijual itu kan sah sama sekali kan gaji nih tuh imbah bekerja hanya ada gajian ini gaji setahunan dijual berdahulu belum menggabung lagi seorang berusia mati nah itu kada boleh jual, mana pulang menjualnya murah gaji nang sebulan tiga ratus ribu dijual dua ratus lima puluh ribu asal duitnya dapat kuntan nah itu kada boleh juga nah ada pun yang diperselisihkan oleh para ulama dalam praktik kita ini adalah bayi ul'inah bayi ul'inah itu jual dengan cara hutang dan kuntan artinya menjamin <tuh> di sebuah toko di sebuah toko kita nukar sesuatu misal kendaraan berapa kendaraan ini aku nukar nah cuman duitnya kini setahun menyebayar bayar ujar ampun toko kalau kayak itu setahun kamu hanya apa kendaraannya harganya 20 juta 20 juta cuma aku naiknya pulang menukarnya kini aku lawan mengkuntan 10 juta aja bahasa kita jual beripah, jurang wah ini hmm, jual beripah nah itu menurut jumhur ulama mengatakan bahwa termasuk riba walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa itu adalah makruh ada sampai kepada riba amas kah boleh aja berapa amas segram karena aku bayarnya di tiga bulan jadi tukang amas emas 400 ribu segram. Nah, kena aku naikkan hari pulang berapa segramnya? Terus harus 50 ribu aja nukar hari Nah, jadi ambil amasnya sekian, juga sekian pulang ke tukang situ. Nah, ini ngaranya bayi ulah 75 persen dari bahasanya ulama mengatakan bahwa itu termasuk riba. Nah, ada sebagian kecil yang mengatakan kadar riba cuma dimakruhkan. Hal nah lain halnya dengan salam ini. Jual salam, jual salam ini dibolehkan asalkan dapat memelihara 10 syarat. Yang pertama syarat yang mesti dipelihara adalah bahwa harganya jelas. Harganya jelas. Jika ia menyerahkan setelah pak tangan atau segenggam daripada dirham bertumpuk pada setakar gandum maka tidak sah menurut salah satu dari dua pendapat duitnya kada berhitung berkira aja nah segenggam dirham atau nah, sekabat duitnya berapa nah aku bapasan lawan nikam nah sekabat duit ini kini tukarakan aku baras 10 balik nah itu kada kawa kenapa kan duitnya berapa ada kawan itu jadi mesti tertentu jelas diketahui berapa jumlah duitnya yang kedua ia menyerahkan modal dalam majelis akad sebelum berpisah duitnya untan mun bebasan pandir gitu kan tidak, tidak hukumnya lagi kena tukar tukarakan lagi sekian barang-barang ini 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 duitnya kan tidak bayar itu kan sia-sia ban ada apa, -apa itu karena tak masuk di sini kalau nang salam ini duitnya ada dan dibayar di tempat pemandiran itu di mana nah ini duit nah, 100.000 rupiah untuk pembayaran satu belik beras siam unus yang ikam atarakan kena ke rumahku bulan depan tanggal satu Nah, duitnya seratus ribu, bayari langsung. Nah, itu, maka ia menyerahkan modal dalam majelis akad sebelum berpisah. Seandainya keduanya berpisah sebelum penerimaan, maka terpasahlah pesanan itu. Pandir-pandir bebasan -pandir duitnya karena menunjuk pasah dan apa apa-apa, itu karena ada kejadiannya. Ini, ini mesti ada yang ketiga, barang yang dipesan itu dari sesuatu yang mungkin dikenal sifat-sifatnya. Barang yang dipesan ini, barang yang kawat dirinciakan dengan serinci rincinya seperti biji-bijian, binatang, tambang, kapas, wol, sutra, susu, daging, bahan-bahan minyak wangi dan semisalnya. Dan tidak boleh pada adunan-adunan, campuran dan sesuatu yang berbeda-beda bagiannya seperti sutra buatan, anak panah buatan, khub-khub sandal-sandal yang bermacam-macam bagian-bagiannya dan kulit binatang. Kalau barang nang dipesan ini kita kada kawa persis merinciakan dengan sebenarnya itu kada kawa diulah jadi barang pesanan. Kenapa? Karena akan datang bisa menimbulkan pertengkaran. barang tuh, yang berbeda-beda, yang mau belain lain, nah itu kata kawan diulah jadi pesanan. Tapi kalau barang itu jelas dengan diterangkan, dengan disifatkan, nah itu kawan diulah pesanan. Dan boleh salam pada Ruti dan apa yang sampai kepadanya dari perbedaan kadar garam dan air dengan banyak dan sedikit dimaafkan dan diberi kelonggaran. Nah kalau roti kan roti itu adunan juga asalnya. Nah itu dimaafkan aja kita memesan roti itu. Kenapa? Karena kada banyak campuran campurannya garam dan airnya itu dimaafkan. Yang ketiga syaratnya sah pesan bapesan itu Barang yang dipesan mustikawa dikenalkan sifat-sifatnya Dikenalkan keadaan-keadaannya Yang keempat bahwa dihabiskan penyipatan hal-hal yang menerima bagi disifati Sehingga tidak ada satu sifat yang padanya berbeda harga di mana orang-orang itu tidak tertipu dengan semisalnya melainkan disebutkannya sesungguhnya penyipatan itulah yang menempati tempat melihat dalam jual beli kan kalau jual beli kita kalau melihat langsung barangnya kalau pesan ini gantian melihat itu ya penjelasan jadi barang itu mesti sehabis-habisnya penjelasan dijelaskan. Kadarnya sebuting sifat pun yang tertinggal untuk dijelaskan. Amun yang sudah bemirik, nah itu kada jadi masalah mananya lagi. Misal samin umpamanya itu sudah ada miriknya. Aku serahkan lawan ikam ini duit sekian juta rupiah, 10 juta rupiah untuk pembayaran pesanan kosamin gresik sekian sak umpamanya. Yang akan datang barangnya diantarkan ke tempatku pada tanggal anu bulan anu. Nah itu jelas saja ya, sah sudah ada perlu perincian karena samin gresik sebuting aja macamnya. Yang kelima bahwa waktu itu dijadikan tertentu. Waktu penyerahan barang mesti disebutkan. Waktu penyerahan barang mesti disebutkan dalam akad itu. Karena barangnya mesti ada pada tanggal anu bulan anu bahwa waktu itu dijadikan tertentu jika salam itu diberi timpuk mesti ada waktunya maka tidak diberi timpu sampai panin dan tidak pula sampai mendapatkan buah-buahan ada boleh ini duit seratus ribu rupiah untuk pesanan kolawan ikam baras siam sebalik Hey, Karena atar lawan aku imbah mengatam nah ada boleh apabila memang atamnya itu terlalu umum waktunya tetapi sampai bulan dan hari disebutkan bulan Anu hari Anu tahun Anu disebutkan karena mendapat buah-buahan itu kadang-kadang terdahulu dan kadang-kadang terdudi. Mengatam itu kadang bisa berdahulu pada waktunya bisa berdudi. Jadi kadang-kadang diambil petukan, kadang-kadang boleh timpunya dijadikan mengatam. Mesti ada tanggal bulan harinya. yang keenam sesuatu yang dijual salam itu termasuk sesuatu yang dapat diserahkan pada waktunya dan biasanya ada pada waktu itu dipandang aman. Artinya kita jangan meandak waktu nang biasanya di waktu itu barang itu belum musimnya. Misalnya kita memasang baras Sedangkan baras itu biasanya Orang adanya baras itu bulan, bulan Juni, Juli umpamanya Nah kita hendak baras itu diantarkan kepada kita bulan Maret Nah kada kawan itu Karena bulan itu belum waktunya Atau tiwadak umpamanya Durian itu ada musimnya Andai kata kita menentukan waktu nang bulan-bulan itu belum musimnya itu kada sah. maka tidak sayogianya untuk menjual salam memesan dari anggur sampai waktu yang tidak dapat diketahui demikian juga seluruh buah-buahan jika sesuatu itu yang biasa adanya dan sampai waktunya namun ia lemah tidak dapat menyerahkannya karena sebab bencana maka ia berhak boleh untuk menangguhkannya jika ia mau atau mempasahnya dan mengembalikan modal jika ia mau. Nah, misal kita berjanji, janji ma ada akan barang itu di bulan A, bulan B. Nah pada bulan itu memang biasa ada barangnya. Tahu-tahu di bulan itu terjadi bencana sehingga barangnya kada ada. Nah itu boleh aja jadi boleh kita kada jadi, boleh kita minta tunda kainah waktunya, dan bila kada jadi kita mengembalikan berapa harganya itu. Yang ketujuh bahwa disebutkan tempat penyerahan Dalam akad disebutkan Aku pesan kepada engkau baras, siam, unus, satu belik pada hari anu tanggal anu dan diantarkan ke rumahku umpamanya dengan seratus ribu rupiah bahwa disebutkan tempat penyerahan mengenai sesuatu yang berbeda tujuan dengannya agar hal itu tidak menimbulkan pertengkaran di belakang hari Nah jadi artinya Semua hukum-hukum Allah Taala, hukum-hukum pikih ini yang diatur sedemikian rupa intinya adalah supaya jual beli itu antara din saling riba, saling suka. Jangan ada di belakang hari buntutnya saling menyesal, saling kada suka. Itu intinya diatur supaya ini jelas, diatur supaya ini terang terangan, dijelaskan macam ini tanggalnya hari aja. Sekian intinya, apa supaya saling ridha? Bahwa disebutkan tempat penyerahan mengenai sesuatu yang berbeda tujuan dengannya, agar hal itu tidak menimbulkan pertengkaran. yang kedelapan bahwa tidak digantungkan dengan sesuatu yang ditentukan di mana ia mengatakan dari gandum tanaman ini atau buah kebun ini karena hal itu membatalkan keadaannya sebagai hutang sebagai pesan aku bebasan lawan ikam duit 100 ribu ini untuk sebalik beras unus yang ditanam langsung oleh si unusnya umpamanya nah kada kawan itu Memang seandainya ia menyandarkan kepada buah dari suatu negeri atau desa yang besar, maka hal itu tidak memudaratkan. Bu. Nah kemasan lawan ikan beras unos yang berasal dari gambut, nah itu boleh aja kan gambut itu kan luas banyak aja. Untuk berasal dari mana umpamanya tamban, nah boleh aja. Yang kesembilan bahwa tidak disalamkan, tidak dipesankan pada sesuatu yang berharga jarang adanya seperti permata yang disifati di mana permata yang seperti itu jarang adanya atau budak perempuan yang cantik bersama anaknya aku memesan lawan ikam Mempunyai 10 karat berlian nang bersih, nang putih, nang kada ada cacatnya. Nah itu kada kawa. Kenapa? Karena ngalih cariannya. Dikhawatirkan sampai tempuhnya, kata dapat mencari barangnya, bahwa tidak disalamkan pada sesuatu yang berharga jarang adanya, seperti permata yang disifati, di mana permata yang seperti itu jarang adanya, atau budak perempuan yang cantik bersama anaknya pada kawajua atau hal lain dari sesuatu yang biasanya tidak didapat. Kadakawajua dipesanakan itu barang-barang nang -barang ganjil nang sulit untuk dicari itu kawa dijadikan salam dijadikan pesanan. Yang ke sepuluh bahwa tidak disalamkan mengenai makanan Manakala modalnya itu makanan, baik makanan itu dari jenisnya atau tidak, karena makanan dan tidak disalamkan mengenai emas, mengenai uang emas, pirak. Apabila modalnya uang emas atau pirak. Hal itu telah kami sebutkan di dalam masalah riba. Nah, bepasan beras dengan beras atau bepasan beras dengan gandum atau bepasan beras dengan jagung. Misalnya. Nah, ini beras Siam Unus satu belik aku serahkan kepada engkau untuk pesananku satu belik baras siam gambut umpamanya. Yang ikam antar kena ke rumahku pada tanggal anu bulan anu. Nah itu kada boleh. Kenapa? Karena baras dengan baras ni kada kawa musti kuntan. Orang berjual beras bila duitnya baras jua, bila harganya baras jua, musti kuntan. Kan salam ini termasuk jual beli salam termasuk bagian daripada jual beli pesanan nah jadi kalau bepasan nah, aku bepasan lawan engkau dengan ini satu belik baras siam unus kayaknya ikam ada akan kepada aku bulan depan tanggal sa'anu baras siam gambur satu belik nah itu kada boleh riba termasuk riba nah jadi dibedakan itu dengan dengan jual beli, dengan hutang itu belain. Kalau kita menukar baras, tapi duitnya pembayarannya baras juga itu mesti kuntan kada boleh betunda dan mesti sama takarannya, timbangannya. Nah kalau bahutang itu lain kisahnya pulang. Kalau jual beli dalam pikirannya baik, kalau bahutang arannya kartun aku berhutang lawan nikah membayar sebaliklah di tiga bulan ini hanya bayar nah itu boleh aja nih tuh ini berhutang kalimatnya kata katanya berhutang lain lawan jual beli lain lawan berhuruf berhuruf pang baris nah sebalik tapi di rumah beres ampunku anaknya nah kada boleh ini tuh harus kuntan harus dalam majelis itu serah menyerahkan Nah kalau berhutang lain kisahnya Jadi berhutang baras, berhutang amas Kalau pembayarannya bukan daripada benda ribawi Nah berhutang baras, berhutang amas itu kalau jadi masalah Ngarang ini berhutang Mulai bayar kuntan berhutang ini tuh Nah kalau jual beli amas, Duitnya amas mesti kuntan jual beli beras dengan beras mesti kuntan kalau berhutang itu nah lain kisahnya berhutang lagi berhutang pang amas kena lima gram nah. nah 4 bulan kena hanya aku bayari Ambilnya amasnya 40 gram kayaknya sampai lima bulan 6 bulan bayari 40 gram nah itu boleh aja itu ngarannya kardun itu hutang akadnya pun kada jual beli akadnya akad hutang jadi jangan disamakan lawan jual beli. Bahutang amas tuh kada bulu jadi bayar amas. Namun bahutang amas bayarnya mesti amas juga. Bahutang amas bayar amas tuh dibolehkan. Asal akadnya akad hutang, jangan akad berhuruf, jangan akad jual beli. Bahwa tidak disalamkan mengenai makanan. Manakala modalnya itu makanan juga. Karena makanan dengan makanan bila mana ditukarkan, bila mana dihurupakan wajib kuntan situ saya ini. Baik makanan itu dari jenisnya atau tidak. Gelapung. Nah, ini baresko 10 balik sebagai pembayaran lawan ikam untuk ikam ada akan kena gandum sekian karung gelapung gandum nah kada kawan itu itu gelapung gandum dengan baras sama-sama pada riba benda-benda yang mengandung ribawi jadi mustik kuntan kalau berbeda takaran kada jadi masalah karena baras lawan gandum itu lain tapi kalau kuntannya tetap ada emas lawan pirak kalau kita berhurupan Mesti kuntan Mesti kuntan Kada boleh bertunda salah satunya Bahwa tidak disamakan mengenai maka, Disalamkan mengenai makanan Manakala modal itu makanan Baik makanan itu dari jenisnya Atau tidak Dan tidak disalamkan mengenai Uang Amas pirak Apabila modalnya uang emas atau perak kada boleh juga misal duit kita dir dinar dinar duit yang terbuat dari emas beratnya dinar itu umpamanya 3 gram aku bebasan lawan ikam dengan satu dinar ini emas belok amas buluk atau amas cincin seberat 3 gram juga karena yang kami ke rumahku pada bulan depan nah itu kada riba kenapa karena duit yang diunjuknya dinar dinar itu ada amasnya amas barang ribawi barang yang mengandung riba amas sama pada amas ditukar dijual belikan musti kuntan kada kau betunda sebulan kaina seisuk kaina kada kau nah jadi sepuluh perkara itu nang wajib dipelihara, nang wajib di, dilaksanakan oleh orang nang hendak berjual beli dengan cara pesan bapasan itu. Umpamanya bayar muka apa sekian, nah itu lain lain salam ngarannya. Masa nawan ikam nang berapa? Samin sekian sak dua juta. Bayar dulu sejuta, nah itu lain salam itu itu kada Kenapa? Karena salam ini mesti kuntan duitnya pol semuaan. Mesti pol semuaan. Nah kemudian akad yang keempat adalah akad mengenai siwaan atau siwa menyiwa حمدل ذكري فاعلم انه لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله 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 الله. الله الله. الله الله. الله 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 لا إله إلا الله محمد الرسول محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول صبا صلوا عليه سلموا تسليما